Oke teman-teman, assalamualaikum semuanya. Jadi kembali lagi di konten aku hari ini teman-teman. Nah teman-teman, rupanya kita setelah buat ini tidak cukup juga teman-teman. Kalian tengok ini di sini teman-teman. Kalian tengok tongkat-tongkat pondok kita, tongkat dapur, semuanya ternyata udah lapuk semua teman-teman. Nah jadi rencana aku mau rehab lagi lah teman-teman. Kita betulkan dapur, betulkan atas, atap pun udah bocor juga teman-teman. Apalagi kita udah ada istri kan. Jadi kita harus, sementara waktu kita harus baikkan pondok inilah teman-teman. Betul juga kata-kata penonton, dari saran-saran penonton teman-teman. Makasih juga lah udah ngingatkan aku kan. Bang, rehablah pondoknya. Apalagi kalau udah ada istri kayak gitu. Makasih buat teman-teman yang udah ngasih saran. Jadi ini aku mau ngumpulkan bahan-bahan untuk rehab pondok teman-teman. Dari papan. Ini aku mulai gesek. Pagi tadi kita udah mulai teman-teman. Karena baterai habis kan. Jadi kita sambung lagi tengah hari ini. Mau habis ini aku mau pergi gesek lagi. Udah siap gesek nanti. Pokoknya kita kumpulkan semua bahan-bahannya teman-teman. Baru kita mulai rehab pondok. Nah jadi ini perbatasan ini kebun teman-teman. Ini kebun yang udah jadi semak-semak belukar teman-teman. Kalian tengok kayunya udah besar-besar. Jadi kita gesek kayu, ada kayu yang agak besar, gesek di dalam teman-teman untuk buat papan. Kembali lagi kita mau nyiapkan gesek ini teman-teman dengan ini. Ini pokok yang ini. Jadi papannya ini mau aku simpan dulu, nanti ada aja gunanya teman-teman. Walaupun teras di samping kita udah jadi kan. Tapi aku mau gesek ini dulu, siapkan papannya mau aku simpan. Nanti ada gunanya tuh. Entah kita mau betulkan yang atas, entah betulkan yang belakang.
Oke teman-teman, jadi sisa tinggal 2 batang ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sisa tinggal 2 batang ini teman-teman ya. Ini dengan ini. Nah, papan yang sudah kita gesek di situ teman-teman. Ini mau aku pindahkan ke situ biar enak kita geseknya di tempat tebal. Pas banget teman-teman, minyak kita udah habis, jadi kurang dikit minyaknya teman-teman. Tanggung padahal dua biji lagi padahal habis, tapi gimana, udah habis kan, jadi besok kita lanjut lagi teman-teman, tinggal dikit lagi kan. Ini yang udah kita sengsuai tadi, lumayan banyak teman-teman, mantap. Jadi kita udah selesai ngangkut papan teman-teman. Ini papan yang aku gesek tadi. Papan yang aku gesek tadi. Nah ini yang udah semalam kita gesek di bawah ini, banyak juga teman-teman. Ini udah siap kita angkut. Tadi aku minta tolong ngangkut sama Pak Uda juga. Pak Uda di dalam pondok mau ini teman-teman. Mau apa namanya? Mau mandi. Jadi kita tinggal ini lagi ya teman-teman. Bahan-bahannya tinggal kita cari kayu bulat nanti, kayu bulat, terus atap,
dengan paku-paku. Nah, kalau udah lengkap alatnya semua baru kita gas rehab pondok.